1.262 siswa secapa TNI AD di Bandung dicindakan positif COVID-19 dumasar karena swab tes. Piken Ngungkulan Etahal, juru bicara Tugugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat nembraken, mangpirang tarekah dikokolaken ku pihak Satgas. Dina konferensi pers di Gedung Sate Bandung, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar nembrakeun mangpirang tareka dilakonan ku Satgas Patali karena kejadian 1.262 siswa secapa TNI AD positif COVID-19. Salah sahijina ngaliwatan kegiatan tes COVID-19 ka warga sabudeureun secapa. Diantik itu isolasi di secapa geus dilakonan saprak tanggal 5 Juli. Bukan hanya di dalam internal komplek ya pendidikan, tapi juga kita ke masyarakat sekitar. Itu kita bekerja sama dengan tugas dari masing-masing. Contohnya yang dapat itu dengan Kota Bandung, kemudian juga dengan puskesmas di wilayah tersebut. Yaitu melakukan yang namanya penyelidikan epidemiologi, sehingga dari penyelidikan epidemiologi tersebut bisa diketahui bahwa kemungkinan sumber penularan bukan dari luar masuk ke dalam, ataupun artinya dari dalam berarti potensi di luar-luar ya, karena kegiatan di pendidikan tersebut itu sangat ketat ya, ada disiplin, ada aturan, dan ada tata tertib yang pastinya ditaati oleh peserta didik. Sangkan kasus anu sarupa teu karanda pandeui, gugus tugas merdi sangkan tetap waspada ku cara ngalakonan mangpirang tareka, nyata make masker, jaga jarak, kukumbah leungeun make sabun, jeung nyingkahan ting rariung. Budi Hartati, Bandung TV.